Salam saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kayak pendeta kalau gitu ya. Tapi saya tidak. Salam sang debater. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ketika saya bicara kitab suci, bukan saya berarti saya tidak mengasihi kalian. Justru karena saya mengasihi kalian. Ya, sekarang kan, saya akan robohkan tembok yang tinggi itu. Saya robohkan ya. Kenapa? Karena itulah sekat yang dibuat ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun. Oleh-oleh orang cerdik pandai. Atau teolog-teolog Kristen. Agar orang Kristen tidak mau menggali kitab suci lebih dalam. Tidak mau bicara kitab suci. Sebab sehebat apapun dia menggali dan membaca. Atau beriman. Atau pokoknya apalah mengetahui kitab suci itu pasti akan dijawab. Kau tidak teologi. Jadi tidak ada hak kau bicara. Kau tidak tahu konsep, tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu ini, tidak tahu itu, tidak tahu banyak sekali ya. Dibuatnya kita ketidaktahuan kita banyak. Tetapi fakta berbicara apa? Saya mau runtuhkan tembok itu. Berkali-kali saya katakan, saya mau runtuhkan ke tembok itu ya. Saya buat Yudas masuk surga. Mereka seperti kebakaran jenggot semua. Maka cara mereka menjawab. Saya enggak ngerti ya. Disembunyikan oleh mereka 5 ayat, sekitar 5 ayat lah saya bilang. Itulah argumen terakhir nanti dari saya. Saya tunggu Ezra Soro berani apa enggak berdebat. Tapi saya yakin dia tidak berdebat karena saya sudah ada membahas videonya ya. Kenapa di situ rahasia itu ada sedikit. Nah, sekarang ini kita lihat Pak Pendeta Burton atau Burton ini ya. Pak Pendeta lah pokoknya. Coba saya lihat dulu namanya Pak Pendeta apa ya. Pendeta Burton. Ya. Beliau juga ikut ambil bagian. Saya enggak tahu. Apakah dia mau mengejek saya. Seperti anak-anak berpikirnya. Atau mengejek para teolog-teolog itu. Pikirannya seperti kanak-kanak. Kita buktikan saja ya. Nah sekarang mari kita tonton video dari beliau. Yang mewawancarai anak-anak si Ucok kan yang namanya siapa-siapanya. Kita lihat dulu. Tapi mohon bukan saya yang buat ini ya, tapi Pak Bapak itu ya. Saya pikir ini bukan anak-anak lagi tapi dari remaja. Shalom Samuel. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Oke, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau bertanya kepadamu. Saya mau mengetes dan menguji dulu sudah sejauh mana pemahamanmu tentang isi Alkitab? Siap? Siap. Oke, pada kesempatan ini saya akan bertanya kepadamu mengenai Yudas Iskariot. Menurut pendapatmu, Yudas Iskariot itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Kok bisa begitu? Apa alasan mengatakan Yudas masuk neraka? Karena dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Terus, apakah masih ada keterangan tambahan? Dia merasa bersalah karena dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Apalagi yang kamu tahu mengenai Yudas Iskariot? Dia emang dari dulu tidak percaya gitu, kayak apa ya? Enggak percaya kepada Tuhan, diomongin ini enggak dengar. Maksudnya gimana? Coba terangkan dulu. Nah, kawan-kawan, perhatikan. Apakah saya pernah menjawab seperti anak itu? Kan tidak. Apakah bahasan saya mengenai Yudas ke neraka? Kan tidak. Artinya di sini pemerintah Burton ingin mengatakan bahwa seluruh teolog-teolog yang mengatakan Yudas masuk neraka, argumen mereka seperti anak kecil ini. Penting karena bunuh diri, semua kan? Begitu juga para penggemar-penggemar Yudas ke neraka. Jawabannya seperti anak kecil ini. Karena dia tidak percaya Yesus katanya. Karena dia menyerahkan Yesus, dia mati bunuh diri. Ya sama. Ya kawan-kawan ya. Tanpa sadar kawan. Apa yang dipertontonkan Pendeta Burton ini kebenarannya ada. Seperti anak-anak inilah kalian menjawab.
Mengapa mereka bisa menjawab seperti itu? Karena sudah didoktrin dari guru sekolah minggunya. Kenapa dia mendoktrin itu? Karena guru sekolah minggunya takut kalau bilang Yudas kena ke surga, anak-anak akan berpikir, wah bunuh diri enak dong masuk surga. Kan tidak demikian. Makanya saya bilang ini untuk kajian ilmu. Ya kan? Bukan untuk anak-anak, konsumsi anak-anak. Jadi selama anak-anak mereka sampai sekarang tetap bertahan pada itu. Karena mereka adalah orang unyu-unyu. Kita lihat satu lagi, ada videonya ada dua itu ya. Ini anak yang lebih dewasa lagi. Artinya Pendeta Burton mau mengatakan, ini yang lebih dewasa lagi ya begini juga lah. Oke, pada kesempatan ini saya mau mewawancarai dulu putri papi yang paling besar. Namanya Kisah Helena Patricia. Nah, ini nama anak ini si putri papi namanya. Lucu juga namanya, putri papi. Ntar ya, kita lihat apa yang mereka diskusikan juga. Sebentar kawan-kawan ya, sabar. Saya juga suka lihat anak ini bagaimana menjawabnya. Shalom, Kisya. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke. Saat ini kita mau berbincang-bincang dulu tentang isi Alkitab. Dan pada kesempatan ini secara khusus, saya mau bertanya kepada kakak Kisya dulu. Ya. Tentunya sudah belasan tahun menjadi orang Kristen. Ya. Ya. Kira-kira apa yang bisa Kisya ceritakan berkaitan dengan sosok Yudas Iskariot? Ayo, silakan. Kalau menurut aku sih ya, menurut yang aku baca di Alkitab juga, Yudas Iskariot itu salah seorang dari murid Yesus. Ya. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri ya, gantung diri gitu. Terus ada lagi, dia itu juga termasuk seorang pencuri ya, karena dia mencuri uang yang dipegang dia, karena dia bendahara dari ini apa? Kumpulan uang dari muridnya dan lain-lain gitu. Ya itu dong, aku tahu. Pokoknya dia itu pengkhianat juga. Apakah mungkin masih ada tambahan yang lain? Kayaknya sih enggak. Bagaimana pendapatmu tentang ada pendapat yang mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga dan bukan masuk neraka? Kalau kata aku sih enggak ya. Soalnya dari dia mengakhiri hidupnya yang bunuh diri aja udah melanggar apa yang Tuhan suruh gitu. Padahal kan Tuhan itu yang memegang kuasa atas tubuhnya gitu. Jadi bukan dia sebenarnya yang bisa memegang hak untuk mengakhiri hidupnya. Udah salah sih. Nah kedua juga dia udah mengkhianati Yesus. Kalau berkobat sih kemungkinan besar kalau seandainya dia masih hidup masih bisa. Tapi kalau dia mengakhiri hidup kayak gitu ya no plus. Oke, kita hargai pendapatmu. Terus berikutnya, ada orang mengatakan bahwa ketika Yesus bergantung di kayu salib, Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat luar biasa, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana pendapat tentang hal ini, di mana orang tersebut mengatakan bahwa Yudas juga salah satu pribadi yang turut diampuni dengan doa Yesus di kayu salib tersebut. Coba silakan pendapat. Kalau menurut aku sih, ya tetap masuk neraka meskipun seandainya Yesus bilang jadi ampuni. Meskipun Yesus sudah bilang ya dosa diampuni ya Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ya karena itu bagi orang-orang yang hidup aja di situ gitu loh. Sedangkan Yudas sebelum itu sudah mati gitu loh. Jadi karya pengampunan itu sudah berakhir. Jadi kan ada batasnya manusia itu berhenti atau habis di, apa ya gimana kayak menerima kasih karunia Tuhan gitu loh. Sedangkan di sini Yudas sudah meninggal, berarti otomatis kasih karunia Tuhan sudah berhenti gitu. Dia untuk meminta ampun. Apa sih gitu? Oke, kita hargai pendapat kakak Kisya. Berikutnya, tapi ada orang yang memberikan tanggapan bahwa berdoa untuk orang yang mati itu, apalagi masih 4 hari dalam kubur, itu masih bisa. Contoh, beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan bahwa Lazarus itu sudah mati 4 hari dalam kubur tapi masih bisa dipanggil oleh Yesus. Lazarus, keluar. Bagaimana pendapatmu dengan hal ini? Kalau menurut aku sih
Ya kalau orang udah mati, ngapain diduain sih? Kayak ngomong dosanya masih bisa diampuni, menurut aku sih itu nggak masuk akal, memang nggak ada. Soalnya pasti karunia pun nggak habis di situ. Nah, perhatikan, ya kan? Pak Burton ini memang saya pikir orang yang jenius. Ditingkatkannya kadar orang-orang yang mengatakan Yudas ke neraka itu menjadi mulai belasan tahun, ya kan? Maka dia menambah argumennya, di mana dikatakan Yudas mencuri ini dan segala macam kan? Dan ditambah Pak Burton lagi, Bertonnya, apakah Yudas ke neraka katanya? Karena Yesus sudah mendoakan. Menurut saya sih enggak, karena sudah selesai di situ katanya kan. Nah nanti, maka ini saya bilang, jawabannya ini memang kayak anak-anak lah semua orang yang mengatakan Yudas ke neraka itu ya. Nah terus kalau ditanya, Yesus mati di kayu salib, apakah mengampuni orang yang sudah wafat orang-orang suci zaman dulu? Pasti jawabnya iya. Kan demikian. Kalau untuk Yudas tidak, tapi kalau untuk yang lain iya. Ya kan? Jadi kematian Yesus di kayu salib, apakah berlaku untuk orang-orang yang mati sebelum Yudas? Jawabnya iya. Itulah sebabnya maka dikatakan Yesus turun dalam kerajaan maut, membebaskan seluruh orang dari alam maut itu, orang-orang saleh yang sudah mati-mati itu. Maka kan ayat kutip mengatakan mereka bangkit. Karena orang zaman dulu yang hidup di bawah sebelum Yesus, tidak ada jalan mereka ke surga. Kematian adalah upah dosa. Tidak ada jalan ke surga. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, maka Yesus turun ke alam maut, membuka semua belenggu itu, sehingga mereka naik ke surga. Lah sekarang dibilang, ya kalau orang mati sih, itu tidak berlaku, sudah selesai sampai situ. Katanya. Kan aneh ya. Inilah yang saya katakan. Kita mengotori otak anak-anak kita dengan pikiran begitu. Tidak apa kalau masih kayak anak kecil tadi, tidak masalah. Ketika dia belasan tahun, kita ajari mereka untuk keilmuan. Memang berat menjelaskan ini ya. Takutnya orang salah tangkap. Dikiranya masih ada sekarang misi penebusan dosa. Maka dia bunuh diri sendiri. Kan itu yang bahayanya. Ya kan? Kemudian, dia mengatakan apa namanya itu? Seperti Lazarus. Ya kan? Orang yang mati bisa didoakan setelah masih 4 hari. Kalian tidak paham. Kisah Lazarus itu mengajarkan kepada kita semua orang Kristen. Bahwa selama 4 hari, kita masih bisa melakukan atau meminta kepada Yesus agar yang mati ini dikumpulkan bersama-sama Yesus. Atau yang mati ini nanti pada hari penghakiman dibangkitkan seperti pembangkitan Lazarus. Loh kok bisa begitu? Loh, mereka ketika menanti-nanti Yesus, apa yang dilakukan keluarga Lazarus? Melakukan penghiburan. Seluruh orang sekitar rumah Lazarus melakukan penghiburan. Orang Yahudi tidak pernah melakukan penghiburan terhadap keluarga yang ditinggalkan itu dengan berdangdut. Parjoketi, ya kan? Joket-joket. Tak ada itu. Kebiasaan orang Yahudi kalau berkumpul mengenai rohani itu kan, kematian itu adalah sesuatu yang rohani. Orang itu menunggu Yesus datang. Adalah bicara kitab suci dan berdoa. Paham ya? Bukan seperti orang kita. Marendei terus, manortori, marjoketi. Bukan. Berdoa dan baca firman Tuhan, itulah kerja orang Yahudi. Maka ketika Yesus datang hari keempat, apa yang dilakukan Yesus? Yesus berbicara, Lazarus keluarlah kau. Andai kata si Yesus tidak punya kuasa itu, di mana suara Yesus didengarkan oleh dombanya, atau suara Yesus didengarkan sekalipun sudah mati, dombanya pun mendengar. Kalau tidak didengar suara itu, ya diam aja, dia jadi tanah. Bangkit kau keluar, kata Yesus. Bangkit dia. Datang rohnya masuk. Bangkit dia jalan. Ya kawan-kawan, terima kasih kepada Pak Pendeta Berton yang sudah mengajari banyak orang bahwa semua teolog-teolog ya, yang saya bilang membuat tembok tinggi itu mengatakan Yudas ke neraka seperti anak kecil inilah. Tapi teori saya tidak demikian. Teori saya adalah teori orang dewasa. Dan hanya orang yang dewasa iman yang mampu memahami hal tersebut. Karena alasan kami orang-orang yang mengatakan, saya kebetulan ya, jangan kami dulu. Meskipun banyak nanti takutnya mereka tak setuju ketika teori saya kalah. Bahwa saya mengatakan, Yudas ke surga. Maka saya menjawab tidak seperti anak-anak lagi. Saya sudah menjawab seperti orang dewasa. Paham ya kawan-kawan ya? Saya katakan,
Andai kata Ezra Soro berani berdiskusi sama saya kata keluarkan jurus pamungkas. Bahkan profesor doktor yang doktornya 10 berbaris, profesornya 5, kalau ada ya, tidak akan mampu menyangkal ayat itu. Oke kawan-kawan, tetapi kalau dia sampai hari apa ini sekarangnya, kita kasih Sabtu, udahlah, hari Senin dia tidak menjawab, maka saya bukakan video tersebut. Videonya sudah saya buat ya. Nanti tinggal saya bukakan kepada kalian, pada hari Senin saya buka. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam, Sang Debaters.